Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang hafal Al-Qur'an tapi tidak azhari. Ada lulus Al-Azhar tapi tidak hafal Qur'an. Ada hafal Qur'an lulus Al-Azhar tapi tidak sempat sampai doktor. Ada doktor hafal Qur'an tapi tidak azhar. Ada doktor hafal Qur'an lulus Azhar tapi hanya sampai ke level akademisi saja, tidak punya darah politik. Maka ada suatu kesempurnaan. Kesempurnaan di Allah, kata orang. Betul, tapi ada orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala lebih dari yang lain. Sama seperti jari kita ini. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih kurus, ada yang lebih gemuk, ada yang lebih pendek, ada yang lebih rendah. Wajah juga begitu, ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang buruk, ada yang putih, ada yang hitam. Kemampuan akal juga begitu, ada IQ sangat tinggi, ada yang rendah, bahkan na'udzubillah ada yang idiot. Tapi ini makhluk luar biasa, diberikan Allah Doktor Al-Azhar, hafal Al-Quran, lalu kemudian punya darah politik yang luar biasa. Siapa dia? Kita selalu mengenal namanya Tuan Guru Bajang. Tapi nama lengkapnya adalah Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi, LC.MA. Ini bukan memuji-muji, tapi at-tahadduts min nikmah, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungan kami, apa hubungan kita dengan makhluk yang unik diciptakan, dikirim Allah ini? Maka sebagai adik kelas satu alma mater, sama-sama belajar di Universitas Al-Azhar Mesir, walaupun beda tahun, kami merasa sangat bangga, amat sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal di Baghdad tahun 241 Hijrah, dikenal juga dengan Imam Hanbali, pendiri mazhab. Kata beliau, seandainya kita punya doa satu saja, doa itu mustajab, makbul, mengerti dan tahu kita bahwa doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah kita akan meminta pemimpin yang adil. Kenapa demikian? Karena kalau kita meminta seorang istri yang solihah, mungkin kita, anak kita saja yang mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita minta seorang anak yang soleh, mungkin kita saja yang senang, qurrata ayun, sejuk di pandang mata. Tapi kalau kita memiliki seorang pemimpin yang adil, maka insyaAllah seluruh negeri yang berada di bawah kekuasaannya ikut merasakannya. Di bidang ekonomi, paling tidak saat ini alhamdulillah sudah ada 2 bank pembangunan daerah yang lolos konversi menjadi bank syariah. Satu bank Aceh, satu lagi adalah bank daerah Nusa Tenggara Barat. Itu tentu karena perjuangan umat Islam, tapi juga karena ada political will. Umat ini disadarkan dari bawah lewat khutbah Jumat, lewat pengajian, lewat tausiah, lewat tazkirah, lokakarya, seminar. Tapi dia disadarkan dari bawah. Tak cukup hanya itu, umat ini mesti diikat dari atas dengan kekuasaan. Khatib menyampaikan, usikum wa nafsi bitaqwallah, bayarlah zakat. Tapi orang mungkin tidak mau mendengar. Tapi ketika ada pemimpin yang dengan kekuasaannya, maka kata Allah, khudh, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau punya kekuasaan. Khudh min amwalihim, ambil sebagian dari harta mereka, shadaqatan, sebagai zakat. Tutahhiruhum, mensucikan. Wa tuzakkihim biha, membersihkan mereka. Salat berjamaah dengan pemimpin yang adil. Tidak ada nabi pernah bertanya, kemana si fulan, kenapa tidak datang ke masjid? Karena memang sulit untuk sholat berjamaah beramai-ramai di kota Makkah Al-Mukarramah, karena tidak ada kekuasaan. Tapi begitu Nabi SAW menjadi pemimpin di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka dia bisa inspeksi satu persatu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, kenapa tidak datang sholat berjamaah? Zakat, haji, peraturan, itu semua mengikat dari atas, disadarkan umat ini dari bawah. Dunia ini tidak pernah selesai. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Tidak menyelesaikan masalah.
Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Abdullah meninggal, masalah tidak selesai. Tapi paling tidak kita pernah berusaha untuk menyelesaikan masalah dunia ini. Kalau kita mati, Allah tidak akan tanya, berapa masalah yang kau selesaikan? Tapi paling tidak kita bisa jawab, aku sudah berusaha. Di antara menyelesaikan masalah itu adalah bersyukur diberikan Allah saudara yang punya kemampuan lebih. Dan kita berharap ke depan ada masa depan yang cemerlang. Disadarkan dengan hafalan Qur'annya, disadarkan dengan Dr. Azhar bidang tafsirnya, disadarkan umat ini dengan kepemimpinan yang adil. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Indonesia ini butuh dua sosok. Yang kalau dua sosok ini mimpin, maka insya Allah Indonesia akan menuju negara yang sejahtera dan maju, yaitu sosok nasionalis dan religius. Dan kita sulit mendapatkan sosok yang nasionalis sekaligus isinya religi. Nah, Nabi, alhamdulillah Allah hadirkan TGB, Tuan Guru Bajang, ya, Tengku Zainul Majdi, masya Allah, sosok nasionalis sekaligus religius, dan insya Allah di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia akan menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, seperti negeri-negeri yang Allah berkahi. Subhanallah. Kalau kita lihat dua periode beliau memimpin NTB, mampu dan berhasil sukses mensejahterakan rakyat NTB. Sudah saatnya beliau mensejahterakan rakyat Indonesia. Saya kasih bir mendukung 100% TGB untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Nah, kebetulan Tuan Guru ini juga dari Al-Azhar, sama dengan anak saya. Jadi di sini malam ini adalah sangat gembira sekali. Saya sampai tertarik, mestinya sudah datang. Akan maghrib itu ingat ada urhasasi Nahdlatul Wathon ditambah beras. Ya, ini menarik sekali bagi saya ya, bahwa selama ini bahwa figur sosok ulama itu lemah dalam kemampuan teknokratik manajemen administrasi. Dan beliau ini perform, kuncinya tadi apa? Belajar terus, gitu kan. Nah, ini satu kunci belajar. Dan ternyata dia fast learner, pembelajar yang cepat, gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa keberagam beliau sebagai contoh seorang pemimpin yang agamis, tapi kemudian punya kemampuan transformatif langsung pada masyarakat. Jadi tidak berhenti pada nasihat, retorika, ceramah itu, tapi langsung transformatif. Nah, yang ketiga, ini harapan saya, beliau juga memberikan keberagaman yang inklusif, bahwa keberagaman yang mendukung satu apa ya, konteks kebangsaan. Karena dalam konteks sebagai gubernur. Nah, kalau model-model seperti ini bisa diperbanyak, tokoh seperti ini, maka kemudian tema-tema bahwa agama itu rahmat bagi semesta, bahwa agama itu empowering society, ini terwujud. Jadi menggeser yang agama sebatas pada retorika-retorika. Ini inklusif, transformatif. Ini pertama kesan saya seperti itu. Sebagai orang yang sedikit punya titik singgung background saya. Gitu. Tapi sebenarnya Tuan Guru agak merendahkan saya loh. Sekian bulan yang lalu pada hari pers nasional kita ketemu di hotel, saya panggil langsung Tuan Presiden. Dan sampean manggil saya Presiden juga. Tapi saya waktu itu betul-betul berharap ada hal baru muncul mencalonkan jadi Presiden. Kok sekarang cuma jadi pendukung gimana? Aku serius, wallahi agak serius waktu itu. Aku melihat ada aura, ada itu. Jadi Andini muncul di hotel, aku ketemu malam-malam kita baru makan. Hei Presiden, aku panggil Presiden juga. Islam teng NTB sukses. NTB ini wonten Nahdlatul Wathon sing dipimpin Tengku Zainuddin Sani sing diputu dadi gubernur napa? NTB. Niku gubernur sing ahli tafsir. Jadi gubernur tapi masternya master. Kita-kita kalau rapat tafsir dia ikut. Ya sugih dhewe wong gubernur ini. Liyane mau ahli tafsir kiai-kiai. Sugih dhewe. Diundang wong dene pancen ahli tafsir. Kemarin pondoknya Pondok Sidogiri apa pondok paling gede di Jawa Timur. Kenane akhir sana ngundang Majdi, mereka gubernur tapi ahli.
Ya udah ini orang dengan kapasitas gubernur, kapasitas ahli. Yo keren nak ngomong yo fase. Master ya master. Tafsir. Gede ini putune Tengku Zainuddin. Wong NTB wong Islame sukses. Wong kono Nahdlatul Wathon kabeh. Calonan pilihan langsung menang. Statement terakhir dari Tuan Guru Bajang mengatakan, pemerintah telah bekerja keras, tapi semuanya sulit. Tapi semuanya serba mungkin. All beginning are difficult, but everything is possible. Walau anna ahlal qura amanu wa taqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Dua hal ini yang ingin saya sampaikan. Tidak kepada pembicara, tetapi kepada halayak, saudara-saudaraku semua. Betapapun sulitnya dengan kita bercermin seperti kepada ILC di TV One, semua orang menganggap dirinya benar, semua orang menganggap dirinya salah, sehingga itu terjadi kekisruhan. Hanya satu yang bisa memperbaiki, yaitu hamba Allah yang sekualitas Tengku Guru Bajang. Allahu Akbar. Saya hanya ingin mengajak itu, pilih pemimpin yang seperti ini. Karena tadi di awal beliau mengatakan Al-Quran sudah dijaga sama Allah. Dari Lauhil Mahfudz sampai besok hari kiamat, tidak ada satu huruf pun yang bakal berbeda. Dan yang bisa menjaga itu dan bisa memimpin bangsa ini, bahkan dunia ini, ya hamba Allah sekualitas beliau. Saya hanya ingin mengetuk hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan berkenan seperti Bapak Tuan Guru Bajang ini, terus memberikan motivasi kepada kita, menyadarkan kepada kita, sehingga kita tidak terlena. Maka ada seorang tokoh muda yang tidak diduga ya, yaitu TGB atau Tuan Guru Bajang. Maka ini dalam pandangan saya pribadi dan sebagian besar ulama menganggap sebagai tokoh yang diharapkan. Karena memenuhi tiga kualitas tadi, yaitu sudah terbukti dia pemimpin yang dipercaya ya sebagai gubernur, pemimpin yang ditaati, dan sekaligus pemimpin yang menjadi teladan. Yang diharapkan nanti untuk level nasional bisa ya membawa umat dan bangsa ini menjadi lebih maju dan lebih jaya. Ada beberapa wawasan tentang masa depan atau semacam future look ya, secara rohani. Misalnya dalam kitab-kitab Musyarrar karangan Sunan Giri ketiga, Sunan Prapen, yang kemudian juga dikembangkan lagi dalam kitab Jonggo Joyoboyo, dan juga diperdalam lagi dalam ramalan oleh Ronggo Warsito, bahwa nanti di Nusantara ini akan kelak ada pemimpin ya untuk membawa Nusantara ini ke masa mercusuar atau masa renaissance, masa kejayaan, yang disebut dengan Ratu Adil. Nah, Ratu Adil itu diberi suatu kualifikasi sebagai Satria Piningit. Sebenarnya ini merupakan suatu sanepo atau kinaya. Ya, satria ini dari kata santri sebenarnya. Jadi santri itu dari kata satria. Ya, pesantren dari kata pesatrian. Nah, pesatrian itu tempat penggemblengan satria menjadi pesantren. Jadi pesantren itu akar katanya dari kata satria. Tempat penggemblengan untuk manusia-manusia yang dikatakan sebagai orang memiliki dua kualifikasi. Ya, khalifah yang rasyidin, khalifah tapi mendapat irsyad, bimbingan atau dalam bahasa Jawa satrio kang pinandito. Sekarang kalau kita lihat yang muncul sekarang ini baik sebagai informal leader maupun formal leader, yaitu TGB itu, dia berasal dari pesantren. Dia penghafal Quran dan dia juga seorang bahkan dokter ahli tafsir ya, dari perguruan tinggi tertua di dunia Islam yaitu di Mesir ya.
Dan beliau juga sudah membuktikan dia mau menjadi pemimpin yang unik. Dia pernah menjadi legislatif, ya, pernah dia menjadi seorang eksekutif, yaitu gubernur, ya. Tentu saja dia juga pemimpin sebuah pesantren sebagai leader formal, sebagai informal leader, ya. Dan ini luar biasa. Nah, sehingga inilah yang kita tunggu-tunggu, yang kita harap-harapkan. Mudah-mudahan belilah orang yang memang mendapatkan amanah untuk membawa umat Islam dan bangsa Indonesia ini, ya, menuju kejayaan, ya, keluar dari berbagai problem yang kompleks dan mendasar, ya, sehingga bisa menjadi macam mercusuar dunia ini.